bin N ya, sebagai tersangka. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut, yaitu menyangkut tindak pidana korupsi belanja barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing pada 6 kegiatan dengan total anggaran mencapai 13.300.600.000 rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2017. 6 kegiatan itu adalah yang pertama ya, kegiatan dialog atau audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat atau pimpinan anggota organisasi sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, penerimaan kunjungan kerja pejabat negara, departemen, lembaga pemerintah non-departemen ya, atau dari luar negeri. Kemudian yang ketiga, kegiatan rapat koordinasi unsur Muspida atau Forkompinda. Kemudian rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah. Yang kelima, kunjungan kerja inspeksi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kemudian yang keenam adalah kegiatan penyediaan makan dan minum di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 13.300.650.000 rupiah. Ya, kasus ini merupakan pengembangan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi ya, yang mana sampai tingkat saat ini sudah berkekuatan hukum tetap ya, ya terhadap pengembangan terhadap 4 tersangka yang sebelumnya sudah disidangkan dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi. Kemudian modus ya, cara yang bersangkutan melakukan kegiatan yaitu dengan menerbitkan SK ya, nomor KPTS 44/2 tahun 2017 tanggal 22 Februari tahun 2017 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran ya, pengguna barang, bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran pada sekretariat daerah ya, yang sebelumnya sudah disidangkan dan sudah dieksekusi saat ini. Jadi tersangka M bin N ini ya, memerintahkan kepada terpidana Muharlius SEMM ya, selaku pengguna anggaran ya, pada sekretariat daerah maupun saksi M Saleh ya, selaku pejabat pembuat komitmen dan dalam 6 kegiatan mengeluarkan sejumlah uang yang patut diduga anggaran itu untuk 6 kegiatan sebagaimana sudah kami sebutkan di muka. Jadi akibat perbuatan dari tersangka M bin N ini, negara dirugikan sebesar 5.876.038.606 rupiah. Jadi saya ulangi, kerugian negaranya mencapai 5.876.038.606 rupiah. Jadi ini sudah termuat dalam amar putusan terhadap terpidana M. Saleh. Kemudian aturan yang dilanggar yaitu PP nomor 12 tahun 2019 ya, Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011. Kemudian pasal yang disangkakan ya, terhadap tersangka ini ya, M bin N ini yaitu disangka pertama primer ya, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 31 dan nomor 20 tahun 2021 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian subsidiar pasal 3 Undang-Undang
nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau ketiga ya, pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini khusus untuk yang pertama, penetapan tersangkanya. Dari sini